Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Neolite. Jadi di video kali ini, mari kita lanjutkan season mode menggunakan Lord Ucup lagi ya coy. Jadi langsung aja kita mulai, gak usah banyak bacot. Kita continue. Start program, okay. Jadi di episode sebelumnya gue udah berhasil ngalahin si Vince McMahon ya di mode table coy. Dan sebelumnya si Lord Ucup sempat jadi CEO atau bosnya bro di WWE ini, tapi kayaknya jabatan itu udah dibalikin lagi ya ke Vince McMahon. Tapi kali ini gue coba upgrade dulu, kita lihat poin kita. 43, gak ada yang bisa dia upgrade cuy. Bisa speed nih, kita upgrade speed atau gimana enaknya nih. Ya kita upgrade speed dah. Oke, decision yes. Mari kita cek ini bro, ada GM room. Oke, kita ngobrol sama Stephanie McMahon. Ini apaan ini, kita exit aja ya. Ternyata nggak ada sesuatu yang penting di sini, kita langsung next match. Oke, jadi lawan gua selanjutnya adalah Big Show. Anjir, mantep banget anjir nih lawannya. waduh kayaknya bakal sulit banget ini bro, lawan kita udah Big Show cuy. Kayaknya lawan Lord Ucup akhir-akhir ini udah nggak ada yang gampang ya, kayak Tajiri, kayak siapa lagi tuh si. Ya pokoknya yang gampang-gampang udah nggak ada lagi cuy. Lawan kita udah mulai sulit-sulit terus anjir. Big Show loh sekarang lawan kita. Oke, apakah Lord Ucup kuat ngangkat Big Show ya dengan overallnya yang udah segitu? Mari kita lihat cuy. Oke, Lord Ucup lawan Big Show udah mulai. Apakah si Ucup ini udah kuat ya ngangkat si Big Show ini? Mari kita tes cuy. Aduh, gaplek. Anjir. Bentar Big Show, gua mau ngetes kekuatan gua. Aduh, kampret kan. Amam tuh. Ngapain sih lo bro? Sini masuk ring. Ayo sini masuk ring. Ayo. Apaan sih? Aduh, gini aja terus ya sampai menang kita. Aduh. Oh, dia lari ternyata. Pinter ya si Big Show. Nih. Bentar gue mau ngetes nih kekuatannya. Aduh. Kekuatannya si Ucup. Kita coba tes di sini. Kita coba angkat. Aduh, ternyata tetap gak kuat ya bro. Berarti emang bener harus dari settingan karakternya cuy, supaya kita kuat ngangkat. Aduh, oke lah men. Kalau gitu kita pakai jurus pukulan ya, sama yang jurus yang gak banting-banting gitu. Maksudnya yang gak ngangkat si Big Show-nya. Oke lah. Sini lo berdiri, gua pukul aja nih. Nah, kita dengkul ya. Kalau dengkul masih bisa, coy. Jurus andalan gua, jurus dengkul. Berdiri. Kampret. Aduh, diapain anjir? Aduh, bangke. Pas. Loh, pukulan maut. Berdiri. Sini. Lagi. Berdiri, bro. Berdiri. Ngehindar dia. Apaan sih? Kita coba keluarin lagi. Aduh, ngonterkan dia. Kampret. Sakit coy. Aduh, diapain gua? Aduh, diinjek aja. Langsung kuning cuy. Ah, berat emang Big Show ini.
diincek anjir. Dia nggak tahu dia tuh berat anjir. Badan udah kayak truk kayak gitu. Nginjek gua lagi. Oke, kita dengkul. Kita dengkul lagi. Iya, berdiri. Mamam nih, bro. Oke, kita kerjain lagi, teman-teman. Sini. Apaan sih, bro? Sini. Aduh. Ayo sini. Aduh. Apaan sih? Blah. Sini, bro. Ya, cepet ya. Kalau lama-lama dia akhirnya memutuskan untuk berlari. Aduh, kampret. Bang, kayak anjir. Aduh, jago banget anjir Big Show ini anjir. Kena smack gua, kampret. Wah, apa bro mau ngunci ya? Ya gak bisa lah. Nih. Kita pukul. Tetap. Kita injek. Tambahin lagi injekannya. Aduh, bangke kena gua. Bahaya ini anjir. Langsung oren dong. Aduh, sialan. Aduh. Nih, kampretan. Nih, lo mamam tuh. Oke, kepala dia udah oren juga ya, teman-teman. Aduh. Lepas. Nih, oke. Injek terus. Nih, kena lo. Kita bikin kepalanya me. Aduh, kampret. Aduh, lo cukup kesakitan, cuy. Tuh, rasain lo. Macem lo. Ayo, bangun. Mari kita kerjain lagi si Big Show ini. Oh, lari dia, kampret. Pinter ya dia. Udah gak mau naik pelan-pelan dia. Yalah, kita smack. Aduh, kampret. Oke, kita smack ya. Aduh. Dibatalin smack gua, kampret. Aduh, sialan banget nih orang. Kita pukul-pukul terus coy pokoknya. Sini. Oke, uki. Kepala dia merah. Nyerang wasit dia. Aduh, gua mau ngunci wasitnya malah tiduran coy. Berdiri wasit. Wasitnya belum mau berdiri coy. Aduh. Bahaya nih. Eh, wasit, berdiri wasit. Astaga nih wasit, anjir. Kerja, woi. Malah tiduran, kampret nih wasit. Eh, sit. Gitu dong. Coba kita kunci ya. Tuh. Ya, nggak bisa lah. Aduh. Mamam tuh, bro. Sini, naik. Kita kerjain, men. Wah. Aduh. Bangke. Aduh. Oke. Kita kerjain lagi. Sini, naik. Apaan sih? Kita kunci langsung, cuy.
Satu. Dua. Ya, belum bisa. Aduh, sialan. Kampret, anjir. Aduh, men. Sakit banget nih orang serangannya. Ayo sini, bro. Oke, kita kunci ya. Satu. Dua. Ah, belum bisa, coy. Kayaknya kita harus smack sih. Oh, ini orang anjir baru bisa dikunci. Satu. Dua. Ya kan, gak bisa kan. Kan. Oke, gue berhasil ngonter smack dia. Ah, sialan, men. Bangke banget aja nih. Oke. Mari kita kunci. Satu. Dua. Ah, belum bisa. Aduh. Mari kita kunci, teman-teman. Robrek. Aduh, sial. Bangke, ngonter lagi dia. Ah, diapain nih anjir nih gua. Obrek, weh. Oke. Kunci lagi. Kita kunci terus pokoknya. Soalnya palanya udah merah, cuy. Tuh kan. Yah. Lumayan sulit, anjir. Ya, gak lumayan sih. Sulit banget, anjir. Akhirnya, tapi gue menang, cuy. Alhamdulillah. Ada apaan ini? Mungkin mereka berdua akan sangat bagus untuk ikut ke Royal Rumble. Oh iya, kemarin kita bakalan Royal Rumble ya. Kelihatannya mereka udah siap nih. Oke. Kamu adalah seorang pecundang. Aku akan menendang pantatmu di Royal Rumble. Aduh. Kali ini kita berurusan sama si Big Show, cuy. Ini sulit sih, anjir, kalau gue harus lawan Big Show. Tapi kayaknya kamu bakalan tereliminasi sebelum aku masuk ke dalam ring. Wah, dia ngeremehin Ucup banget, coy. Ya, kamu... Sebaiknya kamu berharap untuk masuk di saat-saat terakhir. Ya, karena itu satu-satunya harapan yang kau punya. Situasi memanas di sini. Aduh. Kampret, cuy. Aduh. Kenapa gua harus bermasalah sama si Big Show ya? Kampret. Gue gak mau cari masalah sih sama Big Show. Kampret emang. Save dulu. Aduh, Ucup, jangan cari gara-gara deh sama Big Show. Susah, anjir. Kalau Vince McMahon mah masih easy, masih bisa lah. Kalau Big Show mah... Aduh. Mending cari aman deh. Tuh kan, nih. Ini orang ngapain. Kita akan menginterview beberapa peserta dan mendengarkan ambisi mereka. Pertandingan ini membawa sebuah kehormatan yang besar. Iya. Pemenangnya akan langsung menuju WrestleMania dan aku berencana untuk pergi ke sana. Nah, ini motivasinya si Ucup, kita harus milih, coy. Ini adalah greatest match in history. Kita pilih mana ya? Kita pilih yang paling atas lah. Ini adalah pertandingan yang sangat hebat dalam sejarah WWE. Dan aku berencana membuat sejarah itu. Oke lah. Bagus ya itu ambisinya. Oh iya, ini ambisi orang-orang lain. Coba kita setting dulu atribut kita.
Nggak ada coy yang bisa di-upgrade. Speed kah? Pengennya gue upgrade ini bro, strength. Ya udahlah. Dan langsung next match, apakah ini langsung Royal Rumble? Oh, masih belum ternyata. Lawan gua si Iron Sheik. Oke. Masih belum mulai cuy Royal Rumble-nya. Kita masih harus ngelawan si Iron Sheik. Oke. Apakah Iron Sheik ini kuat ya? Sepertinya kuat sih. Kayaknya udah nggak ada lawan lemah lagi cuy di sini. Oke, ini dia pertandingan antara Lord Cucup lawan Iron Sheik. Nih, aduh, menghindar dia. Sini lo bro. Aduh, ngonter dia, kampret. Apakah kita kuat yang ngangkat si Iron Sheik ini? Oh, ternyata kuat cuy. Ngangkat si Iron Sheik ini. Mantap, chokeslam kita berhasil. Ayo berdiri. Ayo berdiri bro, berdiri bro. Nih. Ayo berdiri lagi, berdiri. Berdiri bro, aduh. Aduh, kampret. Aduh, diapain gua? Aduh, gawat nih, gawat. Ayo, Ucup, bangun. Oke. Aduh, Ucup. Gimana sih, Ucup? Aduh, kan jago bener cuy ngonternya. Mantap. Aduh, jago banget nih orang counternya. Bangke emang. Aduh, kuning anjir. No. Masuk sini, bro. Oke, biarin aja dia masuk ya. Gua mau ngehajar dia soalnya. Aduh. Aduh, bangke banget anjir nih orang. Nih, rasa ini. Kepala dia kuning, coy. Tuh kan, jago bener dia ngonternya anjir. Aduh, mampus di smack gua. Smacknya dia pas gua lagi tiduran cuy. Aduh, dijadiin kuda-kudaan dong bangke. Aduh, submission ini susah cuy. Aduh, kelemahan si Ucup ini submission anjir. Aduh cuy, gawat banget anjir nih smacknya dia. Kelemahan Lord Ucup itu submission cuy. Submission gua nilainya masih 6 anjir. Bro, gawat. Aduh, susah nih lawannya. Jago ngonter lagi dia. Throw break, lepas. Oke. Mantap, badan dia kuning coy. Kita serang pukul-pukul aja kali ya. Aduh kan. Kayak lawan Big Show tadi. Jago banget dia ngonternya. Tuh kan. Aduh bangke. Aduh.
Aduh, si Ucup kesakitan anjir. Nih, mamam tuh. Oh, aduh kan. Jago banget dia ngontrolnya anjir. Oke, kita banting ya. Mantap. Kita coba smack. Oke. Kita injek-injek. Aduh, bangke. Nih, rasain tendangan tipuan. Oke. Aduh, susah banget anjirnya. Oke, badan dia udah mulai orange, coy, dan aduh, di-smack lagi, bangke. Aduh. Gawat nih. Ah, untung Robrek. Terselamatkan oleh Robrek, cuy. Aduh, sialan anjir. Untung cuy, Robrek. Kalau nggak Robrek, wah pasti udah kalah gua cuy. Oke, ayo Ucup, kamu pasti bisa Ucup. Oke, dengkul ya. Aduh, ngontri kan. Oke, mari kita banting. Nih bro, Robrek juga. Duh, si Ucup pusing-pusing coy. Kita main aman aja kali ya. Ya, kita main pukulan aja coy. Karena ntar lagi kita bisa menang loh. Sayang banget nanti kalau kita kalah. Sini maju bro. Oke, kepala dia udah merah coy. Saatnya kita smack dia dan kunci ya. Sini iron shake. Oke, smack. Mantep coy. Aduh, ngonter dia. Aduh. Coba kita kunci. Wah, masih belum bisa. Kabur. Kunci lagi coy. Tuh. Dua. Kunci lagi coy. Gak bisa anjir. Coba kunci lagi. Tuh. Dua. Ya, belum bisa kampret. Si monyet sialan ini anjir. Kita kunci. Alot banget anjir ya ini orang. Bukan. Loh. Tuh. Dua. Iya men. Susah banget nih orang anjir. Aduh, wasitnya kena lagi. Eh wasit, berdiri kamu. Aduh, wasitnya gak mau berdiri coy. Hey, kerja woy, berdiri woy. Trit. Oke, wasitnya udah bisa berdiri. Mari kita kunci. Kerja sit, woy. Aduh, bangke anjir. Aduh, bangke. Lepas, bro. Iya. Oke. Sekarang kunci. Tuh.
2. Aduh, belum bisa. Kita kunci ketajirin terus ya sampai menang. 2. Masih belum bisa ternyata teman-teman. Ini orang emang sakti ya kayaknya. Tuh kan. Oke. Kunci. 2. Aduh, sumpah nih orang. Kita seret dulu ke tengah, kita kunci. 1, 2, 3. Yeah. Respect. Sesekali kita respect, cuy. Apa yang terjadi kalau kita respect? Sulit sekali ya lawan-lawannya. Tadi Biksu, sekarang Iron Sheik. Ya, mari kita berjabat tangan, teman. Gua gak ada masalah sama lu. Iya, kita berjabat tangan dengan damai. Seinget gua waktu awal-awal main tuh si Rico diajak salaman tuh gak mau anjir. Beda orang, beda sifat ya. Oke, akhirnya gua menang. Duh, bahaya banget anjir tadi. Lawan tipe semekan kayak gitu tuh, yang submission tuh, pasti kalah gua, cuy. Kalau nanti itu titik-titiknya sampai habis, itu bisa langsung give up, cuy. Jadi langsung kalah gitu, walaupun belum dikunci ya. Jadi cukup sekian ya untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan ke part selanjutnya. Di part selanjutnya kayaknya bakalan ada Royal Rumble, cuy. Dari tadi masih ketunda ya, karena kita harus ngelawan Big Show sama si Iron Sheik itu, cuy. Ya udah kalau gitu, sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye bye.